Okey, alhamdulillah hari ini kita nak mulakan terlebih dahulu berkaitan dengan My Gap. Okey, kita kena belajar untuk sama-sama kita ingat logo ini. Jom kita tunjuk sikit. Biasa kalau kita beli produk elektrik, kita sering diwar-warkan mengenai produk yang SIRIM tu kan, logo SIRIM ya. Tapi kalau produk pertanian, ini adalah logo My Gap yang perlu untuk anda kenal pasti bagi memastikan barang itu selamat. Ya, betul. Okey, jadi untuk kita berkongsi tentang keselamatan makanan skim amalan pertanian baik Malaysia atau My Gap ini, kita terus bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Malaysia iaitu Tuan Haji Mat Nasir Waris. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey. Jadi terlebih dahulu kita melihat kepada keseluruhan berkaitan dengan My Gap ini. Jadi mungkin kalau kita boleh mulakan terlebih dahulu berkaitan dengan apakah peranan Jabatan Pertanian sendiri dalam memastikan pengeluaran makanan yang selamat. Itu sebenarnya perkara utama. Okey, terima kasih Hani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah para penonton, Jabatan Pertanian kita terlibat secara langsung untuk memastikan pengeluaran-pengeluaran hasil pertanian menjadi makanan untuk rakyat ini mencukupi. Jadi peranan kita bukan saja untuk mengeluarkan hasil yang mencukupi, cukup untuk kegunaan rakyat kita seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi kita kena pastikan bahawa makanan yang kita hasilkan ini selamat untuk dimakan. Ya, betul. Sebab apa tidak guna kita keluarkan makanan yang banyak tetapi tak selamat untuk dimakan. Jadi untuk itulah Jabatan Pertanian kita telah memperkenalkan sijil pensijilan amalan pertanian baik Malaysia yang ringkasnya kita panggil My Gap. My itu singkatan untuk Malaysia. GAP Gap tu adalah Good Agricultural Practice. Dan My Gap ni sebenarnya kalau kita lihat di peringkat dunia ya, di negara-negara lain pun mereka mempunyai pensijilan sebegini rupa juga. Contohnya kalau di Jepun mereka ada J Gap. Di Korea mereka ada K Gap. Kalau di Thailand mereka ada Kyo Thai Gap, di Brunei Gap. Begitulah di seluruh dunia. Kalau di Europe dia ada Global Gap. Peringkat ASEAN di sini pun kita ada ASEAN Gap. Jadi kenapakah di rata-rata dunia kita lihat mereka mempunyai persijilan ini? Ini menunjukkan bahawa pengamalan amalan pertanian baik iaitu GAP adalah satu yang sangat penting. Ya, ianya penting kerana pertama adalah kalau untuk pengguna, consumers ya, pada pengguna, kalau kita rakyat Malaysia yang kita selesai rumah selalu pergi ke pasar untuk kita beli sayur dan buah. Jadi kepada pengguna ni kita nak pastikan mereka akan dapat bekalan makanan iaitu sayur, buah-buahan yang selamat untuk dimakan. Itu untuk pengguna dan selamat, dan yang kedua adalah berkualiti. Pada masa yang sama, kepada pengeluar iaitu para-para petani, usahawan-usahawan pertanian, kita nak pastikan mereka di samping mendapat apa ni pertanian ini sebagai sumber rezeki pendapatan kepada mereka, income mereka, kita nak pastikan amalan yang diamalkan dalam penanaman ni, tanaman-tanaman ini ianya mengamalkan amalan pertanian baik, iaitu pertama kita nak pastikan mereka kalau dalam penggunaan racun sebagainya adalah penggunaan racun yang berhemah, yang betul. Dan juga penggunaan racun serangga pestisida dalam tanaman ini merupakan langkah yang terakhir dan digunakan dengan betul. Iaitu dengan cara apa, Jabatan Pertanian kita telah mendidik petani-petani ini, kita melalui aktiviti pengembangan kita, iaitu untuk mereka mengamalkan integrated pest management, iaitu kawalan perosak bersepadu. Baik. Yang mana kalau kita lihat ya, pengawalan perosak-perosak ni bukan hanya dengan menggunakan racun. Racunnya adalah langkah yang terakhir. Kita boleh menggunakan perkara-perkara lain seperti contohnya kita kalau perempuan biasa lihat ya, kalau kita pergi kawasan-kawasan kebun-kebun sayur buah, kita akan lihat ada gantungan kita kata stiker warna kuning, sheet-sheet stiker berwarna kuning, yang mana
ini sheet kuning ni, ini kertas-kertas kuning ni, ia menjadi penarik kepada serangga-serangga. Okay. Jadi serangga dapat kita kawal satu dengan memasang kad-kad penarik ini kuning ni. Dan di samping itu juga, kalau dalam pengeluaran buah-buahan, umpamanya kita lihat pengeluaran mangga harum manis, mereka menggunakan sampul, mereka membalut buah-buah tersebut. Jadi dengan membalut buah-buah tersebut, kita dapat elak serangga, elakkan serangan lalat buah. Baik, itu antara banyaknya langkah yang boleh dilakukan oleh usahawan tani daripada menggunakan racun serangga. Kita tahu tadi seperti yang Tuan Haji katakan bahawa produk-produk yang telah pun melalui ataupun melepasi proses pensijilan MyGAP ini adalah produk yang berkualiti dan juga selamat. Cuma kita nak tahu apa kriteria yang diambil kira dan bagaimana proses pengeluaran pensijilan itu dilakukan. Okey. Jadi kriteria kita, kita macam saya sebut tadi, yang pertama adalah ianya merangkumi empat perkara. Yang pertama adalah ianya selamat untuk dimakan, hasilnya berkualiti. Yang ketiga ianya adalah dia dari segi pemuliharaan alam sekitar. Itu kita pastikan kelestarian alam sekitar dalam penanaman pertanian ini. Dan yang keempatnya, kita melihat dari segi keselamatan dan kebajikan pekerja. Sebab dari segi empat-empat perkara ini diberi tumpuan dalam dalam MyGAP. Dan untuk mendapat MyGAP ini, dan prosesnya adalah yang mana penanam-penanam kita, petani-petani kita, usahawan pertanian kita, mereka perlu memohon, mereka boleh memohon, membuat permohonan di semua pejabat-pejabat pertanian daerah. Setiap daerah dalam Malaysia ni kita ada pejabat pertanian daerah kita. Mereka boleh datang dan mohon untuk menyertai program MyGAP ni. Dan kemudian kita akan hantar pegawai kita untuk membimbing mereka supaya mereka dapat memenuhi semua syarat-syarat MyGAP yang saya sebut empat tadi itu. Kemudian setelah itu, setelah mereka mengamalkannya, maka kita akan buat auditing, kita akan ambil sampel-sampel sayur, sampel-sampel buah, kita akan hantar ke makmal untuk menilai dan memastikan tidak ada residu racun perosak di dalam hasil-hasil pertanian tersebut. Dan kemudian kita melihat juga dari segi pengamalan dari segi alam sekitar. Kalau kawasan berbukit tu mereka mengamalkan amalan pertanian dari segi kawalan mengelakkan hakisan, menanam mengikut kontur, kawasan yang terdedah ditanam dengan penutup bumi. Dan juga kita menganalisis sumber-sumber air yang mereka gunakan, memastikan ianya tidak ada logam berat. Dan kita juga melihat dari segi mikrob-mikrob yang berbahaya seperti salmonella, dan memastikan kesemua ini, ladang-ladang ini bebas daripada semua ancaman tersebut. Okey, kita melihat banyak sebenarnya kepentingan MyGAP dalam industri taman itu sendiri sebelum sampai kepada pengguna. Jadi sejauh mana agaknya pencapaian program MyGAP ini dan berapa, kita nak tahu juga di segi kesedaran masyarakat sendiri berkaitan dengan logo MyGAP sendiri. Adakah mereka sudah cakna, sudah tahu kebanyakannya? Okey. Terima kasih Ani. Sama. Saya suka nak ambil kesempatan ini menerangkan dari segi petani-petani kita, alhamdulillah saya boleh kata sejak kita mulakan MyGAP ini pada tahun 2002, kita telah banyak menjalankan latihan penerangan kepada petani-petani dan mereka telah bersedia. Saya boleh kata mereka telah bersedia. Pencapaian kita sekarang ini, kita ada lebih pada 5,121 petani yang telah dapat sijil MyGAP, melibatkan keluasan seluas 29,000 hektar, mana kebun-kebun pertanian yang telah dipersijilkan dengan MyGAP. Cuma sekarang ini kita menyeru supaya petani ini telah bersedia. Kita menyeru supaya rakyat Malaysia, pengguna-pengguna, supaya apabila mereka pergi ke supermarket, pasaraya, apabila mereka nak beli sayur, beli buah dan sebagainya, berilah keutamaan pada sayur keluaran MyGAP. Lihatlah logo MyGAP yang ada tu, contoh yang kita tunjukkan di sini tu. Dan insya-Allah
hasil-hasil pertanian ini selamat untuk mereka dan makan. Berkualiti. Berkualiti. Jadi selepas ini kalau anda berbelanja, ada dua logo yang perlu anda beri perhatian. Satu logo halal dan juga satu logo MyGap. MyGap. Ingat logo ni seperti mana tertera di sini, anda boleh nampak di sini. Okey, jadi mungkin saya ringkas harapan daripada pihak Jabatan Pertanian sendiri. Harapan daripada kita adalah yang pertama kita nak wawasan kita nak supaya di Malaysia ni seluruh hasil-hasil pertanian yang kita keluarkan adalah MyGap, adalah keluaran MyGap. MyGap ni bukan saja untuk kita ekspor. Contohnya durian-durian yang kita hantar ke China sekarang semua kerajaan negeri China mensyaratkan ianya datang daripada ladang MyGap. Kan? Sebab mereka nak satu yang selamat untuk makan. Begitu juga sayur-sayur yang kita hantar ke Brunei, kesemuanya disyaratkan mesti datang daripada ladang-ladang MyGap. Kerana mereka nak sesuatu yang selamat untuk makan. Jadi sesungguhnya semua rakyat Malaysia mereka sepatutnya dapat sesuatu yang selamat untuk mereka makan. Iaitu melalui hasil-hasil yang dikeluarkan daripada ladang-ladang yang dipersijilkan dengan MyGap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui MyGap ini kita dapat memastikan kelestarian alam sekitar kita. Sebab kebun-kebun yang dipersijilkan, kebun-kebun ladang-ladang yang dipersijilkan MyGap dengan MyGap adalah ladang-ladang yang kita pastikan mereka mengamalkan amalan-amalan yang menjaga alam sekitar kita, untuk kita pastikan alam sekitar yang baik untuk kita sampaikan kepada generasi yang akan datang. Dan yang ketiga adalah, dan yang seterusnya adalah, harapan kami ialah melalui persijilan MyGap, ladang-ladang MyGap ni, mereka disyaratkan mempunyai pekerja-pekerja terlatih. Pekerja-pekerja terlatih, dan dengan cara ini pengamalan pertanian, penggunaan racun dan sebagainya dijalankan dengan betul. Dan juga kebajikan pekerja, kebajikan petani kita dipelihara. Jadi dengan MyGap ni kesimpulannya kita akan dapat lihat pengguna-pengguna akan dapat sesuatu yang selamat untuk dimakan dan berkualiti. Pengeluar-pengeluar, kebajikan mereka dijaga dan alam sekitar dipelihara melalui MyGap ini. Okey, baik, itu dia. Jadi jangan lupa logo MyGap ini sendiri, ini merupakan satu pengusaha pertanian yang mengamalkan amalan pertanian terbaik. Yang paling utama juga adalah untuk kita menjamin keselamatan makanan yang kita makan hari-hari. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Tuan Haji Muhammad Nasir kerana berkongsi berkenaan dengan perkara penting ini, kerana makanan ini kita konsum setiap hari dan ia sangat berkait rapat dengan kesihatan kita juga. Terima kasih banyak-banyak, Haji. Kita nak rasa lepas ni macam mana agaknya produk persijilan MyGap ni, saya pandang je mendang melon tu daripada tadi. Tapi lepas ni lah, lepas kita habis. Lepas ni,